like, share, komen, dan subscribe ya sob. Oke, sahabat, udah selesai hari ini sampai 21 trip jam 10 lewat 45 menit. Ya, 15 menit sebelum jam 11. Jadi enggak terlalu siang juga, dan posisi terakhir ini di daerah Gandaria, tadi gue nurunin di Gandaria City. Enggak begitu jauh juga dari rumah ya, kira-kira 30 menitan lah, 30 sampai 40 menit maksimal. Jadi gue bisa sampai rumah kurang dari jam 12. Ya, lebih cepat dari perkiraan gue, karena biasanya di kemarin-kemarin itu kan rata-rata tuh sekitar jam 12-an, setengah 1. Jadi gue pikir hari ini Senin yang ketemu macet segala macam, ya jam 12-an lah gue selesai. Tapi ternyata kurang dari jam 11 sudah selesai. Dan sekarang gue langsung menuju pulang. Nah, hari ini gue juga jalan malam lagi. Gue ngalong lagi, berangkat jam 00 dan selesai sampai dengan sekarang jam 11 kurang 15 menit. Ini pendapatan gue hari ini. Kalian bisa lihat 972.000. Agak lumayan lebih besar daripada yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu ada yang 700, pokoknya di bawah 800 lah ya, 700, 600 dan sekian, karena memang dapat tripnya pendek-pendek. Kalau hari ini agak mendingan trip-tripnya. Bahkan hari ini gue dapat trip pendek yang 8.000 itu nggak ada. Kemarin itu beberapa kali gue dapat yang 8.800, 10.000. Hari ini itu 10.000 paling cuma satu atau dua doang. Yang lainnya kebetulan dapat perjalanan lancar, tarifnya juga agak lumayan besar, 30.000 sekian lah. Nah, dipotong dengan BBM gue sekitar 200 ribuan, 220 ribuan, dan makan segala macam, ya kira-kira bersih gue masih bisa dapat sekitar 750 ribuan hari ini. Mantap ya sob. Dan untuk jalan malam sepertinya gue masih akan lanjutin lagi jalan malam, tapi nanti di hari lusa. Sekarang kan hari Senin nih, gue kemarin sudah jalan Sabtu, Minggu, Senin. Nah, besok Selasa gue libur, nanti akan jalan lagi gue di hari Rabu. Rabu itu gue akan jalan lagi jam 00. Sementara gue masih nyaman dengan ngalong berangkat jam 00. Cuman memang gue masih belum bisa beradaptasi dengan waktu tidur nih. Karena matanya udah sepet banget nih, gue gak bisa melek sempurna. Terus sampai di rumah pun kan masih siang ya. Gue gak biasa tidur siang yang lama. Paling gak gue tidur siang, cuman kan paling gak asar gue bangun. Terus gak mungkin juga lewat dari maghrib juga gitu. Jadi ya waktu tidurnya, waktu istirahat ini yang masih gua harus beradaptasi. Oke sob, gua akhirin video gua kali ini, vlog gua kali ini. Makasih banyak yang udah nontonin gua, makasih banyak yang udah mantengin di vlog gua sampai dengan detik ini. Kalian the best, kalian sungguh sangat mendukung gua kalau kalian nonton sampai di sini. Kita ketemu lagi di video gua yang berikutnya. Mohon maaf jika gua ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan gua mau langsung tidur sampai rumah, cuci muka, istirahat, oke? Gua signing out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao!